أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين وحمدا صالحين حمدا ذاكرين وحمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم summa amma ba'da alhamdulillah. Pertamanya, seperti biasa, marilah sama-sama kita memulakan pengajian kita ini dengan lafaz alhamdulillah. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas keizinan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua, alhamdulillah, pada malam yang penuh keberkatan ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama kita bertemu dan berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat berkat ini, dan bersama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah dan kita menghidupkan majlis ilmu, yang di mana majlis ini adalah majlis yang sama-sama kita mengingat, memperingati, untuk sama-sama kita sentiasa tidak lupa mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang akan disertai dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah kepada kita dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan kehidupan kita yang masih berbaki di atas muka bumi ini juga, hadirin sekalian, akan menjadi saksi demi saksi, hujah demi hujah di hadapan Allah bahawa kita merupakan selaku hamba-hamba Allah yang sentiasa memilih dan mencari tempat-tempat yang boleh mendekatkan diri kita dengan keredaan Allah semasa kita hidup di dunia. Hadirin yang saya kasihi, pada malam ini kita menyambung pengajian kita tafsir Ayatul Kursi, yang kalau mengikut tanda saya, hadirin sekalian, pada kitab tafsir ini kita akan menyambung pada ayat, kita akan menyambung pada perkataan dari Ayatul Kursi, yakni perkataan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Betul nak gimana? Dah hilang dah. Baik. Sebelum daripada ini, kita telah membahaskan, hadirin sekalian, berkaitan dengan fadilat, kelebihan Ayatul Kursi. Yang mana Ayatul Kursi ini kita kenali melalui hadis Nabi SAW bahawa ia merupakan penghulu kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain, kerana bersabit dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW Sayyidul Kalam Kalamullahu Ta'ala wa Sayyidul Quran Suratul Baqarah wa Sayyidul Baqarah Ayatul Kursi, yang mana kata Nabi SAW yang bermaksud penghulu ataupun seutama-utama kalam perkataan itu ialah kalam Allah, Al-Quran.
Wasayyidul Quran, kata Nabi, dan penghulu ataupun seutama-utama di dalam Al-Quran itu ialah surah Al-Baqarah. Wasayyidul Baqarah, dan penghulu ataupun seutama-utama di dalam surah Al-Baqarah, kata Nabi, ialah ayatul kursi. Ialah ayatul kursi. Ayat ini dikenali sebagai ayatul kursi kerana, kata ulama tafsir, kerana di dalam ayat ini terkandung perkataan kursi. Maka disebabkan ada perkataan kursi dalam ayat ini, maka ulama mengatakan bahawa kerana itulah ianya dinamakan sebagai ayatul kursi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, perkataan kursi ini hanya ada pada ayat ini sahaja. Dan kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, dia bertemu pada surah sekian-sekian surah, bukan surah Al-Baqarah, perkataan kursi, bohong. Kalau ada orang mengatakan bahawa dia baca surah Yasin, Allah menceritakan perkataan kursi Allah, maka tipu juga. Kerana kalau kita membaca tafsir, ulama-ulama tafsir, dan kita meneliti Al-Quranul Karim pada satu-satu ayatnya, maka kita akan dapati perkataan kursi ini hanya ada pada ayat kursi ini sahaja. Dan hadirin sekalian, ayat ini dimulai dengan kalimah Allah, lafzun jalalah. Kita dah bahaskan panjang. Kerana Allah Ta'ala menceritakan pada ayat ini syarat tentang Allah Ta'ala. Allah cerita pada ayat kursi ini, tuan-tuan, semua tentang Allah. Allah memulakan pada ayatul kursi dengan kalimah Allah, lafzun jalalah. Siapa Allah? Siapa Allah? La ilaha illa huwa. Siapa Allah? Al-Hayyu. Siapa Allah? Al-Qayyum. Siapa Allah? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Siapa Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Siapa Allah? Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Kerana semua ayat-ayat dalam ayat kursi ini, dia membicarakan tentang Allah belaka. Dan hari ini kita sampai pula kepada ayat yang akan menceritakan tentang keesaan dan kehebatan Allah, yakni berkaitan dengan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang maksud dan maknanya ialah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia, yakni Allah, pengetahuan dia, itu. Ya'lamu ni takdiruhu huwa. Dia. Dia, yakni Allah, mengetahui ma baina aydihim, apa semua, apa segala yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, dia, yakni Allah, mengetahui juga apa semua yang ada di belakang mereka. Para alim ulama bila membahaskan ayat ini, hadirin sekalian, bila kita menyebut ya'lamu ma baina aydihim, Allah Ta'ala mengetahuinya, Allah Ta'ala itu apa semua yang ada di hadapan mereka. Mereka ini, kata ulama, ia merujuk kepada siapa? Allah sebut Allah Ta'ala ni dia, yakni Allah Ta'ala mengetahui apa semua yang ada di hadapan mereka. Mereka ini, kata ulama, ia merujuk kepada ma. Ada ayat sebelum tu, tuan-tuan, ma kan? Ya'lamu ma. Him ni, mereka ni, dia merujuk kepada ma. Ma ni apa? Ma ni apa? Ma ni makna dia apalah? Ma ni makna dia apa? Tetapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, perkataan ma dan perkataan man, perkataan ma ni dia nak menceritakan apa juga. Tetapi ma ini, hadirin sekalian, dia lebih umum melibatkan semua benda. Makna ya'lamu ma, mengetahuinya Allah Ta'ala ini, ma apa semua, umum semua. Kalau menggunakan perkataan man, man ini dia hanya merujuk kepada lil'aqil. Lil'aqil ni apa? Dia merujuk hanya kepada yang berakal sahaja. Makhluk-makhluk Allah yang berakal ni tiga je, kata ulama. Pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga malaikat. Sebab tu bila man ni dia menceritakan kepada lil'aqil, bagi yang berakal, macam kita manusia. Maknanya kalau gunakan perkataan man tapi guna kepada binatang, tak betul bahasa Arab dia. Bila nak guna kepada ghairul aqil, yang tidak ada akal ni,
maka dia menggunakan perkataan ma. Dan juga ma ini bila nak gabung semua, bila Allah Ta'ala nak menceritakan semua sama ada yang berakal ataupun yang tidak berakal, maka dia menggunakan perkataan ma. Yang ini kaedah bahasa Arab. Dia faham? Dan kata ulama, him mereka tu mengetahuinya Allah Ta'ala ini apa semua yang ada di hadapan mereka dan apa semua yang ada di belakang mereka. Mereka ini dia merujuk kepada ma tadi. Makna ma tadi apa? Semua. Apa semua? Allah Ta'ala ini, pengetahuannya Allah Ta'ala ini, dia mengetahui apa semua yang ada di hadapan mereka dan apa semua yang ada di belakang mereka. Mereka ni dia merujuk kepada semua benda. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah sama ada berakal ataupun tidak berakal. Allah Ta'ala mengetahui apa semua yang ada di hadapan semua benda, semua makhluk-makhluk Allah. Dan Allah Ta'ala ini mengetahui apa semua yang berada di belakang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik, bila kita tengok pula hadirin sekalian, para alim ulama, mereka membahaskan kepada kita hadirin sekalian, bila sebut sahaja bila sebut sahaja tuan-tuan tentang aidihim, apa makna di hadapan ni dan apa makna khalf, belakang ni, bila Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala adalah Tuhan yang mengetahui apa semua yang ada di hadapan makhluk dan apa semua yang ada di belakang makhluk, maka ulama bila membahaskan apa makna di hadapan ni dan apa makna, apa maksud Allah terhadap perkataan di belakang ni, maka para alim ulama membahaskan ada tiga makna dia. Yang bila Allah Ta'ala menyebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa semua yang ada di hadapan mereka dan apa semua yang ada di belakang mereka. Makna depan dan belakang ini ulama membahaskan kepada tiga makna dan tiga maksud. Yang pertama sekali kata ulama, makna aydihim di hadapan mereka dan di belakang mereka, kata ulama, yang pertama ia membawa kepada makna dan maksud apa ni, aidihim, ia membawa kepada makna perkara yang akan kita lalui. Makna dia apa? Akan datang. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang mengetahui apa semua yang akan berlaku pada waktu, pada masa yang akan datang. Itu. Khalfihim, kata ulama, dia membawa kepada makna benda yang telah berlaku. Bila orang kata benda yang akan terjadi, dalam bahasa Inggeris disebut apa? Apa ni? Present apa ni? Past tense dah lepas. Yang akan datang, future. Benda yang akan terjadi. Aidihim, apa yang akan terjadi di hadapan kita masa akan datang. Pengetahuannya Allah Ta'ala ni dia mengetahui apa yang akan berlaku. Dan Allah Ta'ala juga berkuasa mengetahui apa yang telah berlaku, yang telah terjadi. Tu makna pertama. Yang kedua kata ulama, yang merujuk kepada makna aidihim wa ma khalfahum ni, depan dan belakang ni, ia merujuk kepada makna dan maksud, yakni aidihim di hadapan ni maknanya dunia. Khalfihim maknanya akhirat. Makna kata ulama, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, makna yang keduanya ialah Allah adalah Tuhan yang mengetahui apa semua yang akan terjadi, apa semua yang ada di atas muka bumi dan apa semua yang akan terjadi dan apa semua yang ada di akhirat nanti. Makna kedua kata ulama. Dan yang ketiga kata ulama, makna depan dan belakang ini dia membawa kepada makna depan, dia merujuk kepada makna zahir, benda yang kita nampak. Apa yang boleh kita nampak di depan mata kepala kita ni, ia merujuk kepada makna aidihim di hadapan kita. Allah tahu apa semua yang kita tahu. Wa ma khalfihim, dan juga Allah Ta'ala mengetahui apa yang khalfihim, makna ketiga kata ulama, benda yang kita tak tahu, yakni adalah batin. Makna Allah adalah Tuhan yang mengetahui apa yang zahir dan apa yang batin. Ini menurut pandangan para alim ulama tafsir apabila membahaskan ayat-ayat tersebut.
Makna bila kita mengaji sahaja tentang ayat ini, hadirin sekalian, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, makna ayat ini dia mengingatkan kepada kita betapa hebat, betapa luas, betapa kuasanya pengetahuan Allah. Ayat ini nak mengingatkan kepada kita tentang ilmu pengetahuannya Allah. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi di hadapan kita dan apa yang terjadi di belakang kita. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang mengetahui, kata Allah, apa yang berada di atas muka bumi dan apa yang berada di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala ini adalah Tuhan yang mengetahui apa yang zahir kita nampak depan mata kita dan apa yang batin kita tak nampak di belakang kita. Ini pengetahuannya Allah. Hebatnya pengetahuan Allah, Allah mengetahui dalam keadaan apa ni, Allah menceritakan tentang kehebatan, kekuasaan dan kebesaran pengetahuan Allah. Sebab itu hadirin sekalian, bila kita mengaji saja tentang ayatul kursi, yang pertama kata ulama, ayatul kursi ini akan memperkenalkan kepada kita tentang kehebatan, keesaan dan keagungannya Allah. Dalam bab ini pula, ia akan membawa kepada kita memahami betapa luasnya, hebatnya pengetahuan Allah. Kita mungkin mengetahui apa yang sudah kita lalui. Dan kita tak boleh mengatakan kita mengetahui apa yang akan terjadi satu hari nanti akan datang, tak boleh. Kerana kata para alim ulama, antaranya kalau kita merujuk kepada pandangan Imam Sufyan As-Sauri, kata Imam Sufyan As-Sauri, ingat sesaat yang akan datang bukan milik kita, dia milik Allah. Kenapa sesaat yang akan datang ini bukan milik kita, dia milik Allah? Kerana ulama ini nak mengingatkan kepada kita bahawa di saat yang akan datang yang kita tak lalui lagi ni, ianya milik Allah kerana ia hanya ada dalam ilmu pengetahuannya Allah. Dan dia tidak berada dalam pengetahuan kita. Walaupun ada kehendak kita, ada azam kita, ada matlamat kita, ada cita-cita kita, tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Sebab tu sebelum daripada ayat ini, kita membahaskan tentang man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Yang ayat ini pula menceritakan kepada kita illa bi'iznih. Kita tidak boleh memberikan syafaat, tak boleh nak bantu sesiapa yang kita nak bantu. Illa melainkan bi'iznih, dengan keizinan Allah. Kalau kita mengaji hadis hadirin sekalian, maka antaranya disebut oleh Nabi orang yang mati syahid. Dia boleh memberikan syafaat kepada 73 orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita mengaji hadis yang lain pula hadirin sekalian, kita akan temui Nabi menyebut orang yang membaca, yang menghafaz Al-Quran, maka dia boleh memberi syafaat, membantu orang yang masuk ke dalam neraka sebanyak sejumlah 10 orang. Walaupun tuan-tuan, orang ni adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk boleh bagi syafaat, bantu orang yang dimasukkan ke dalam neraka, walaupun dia boleh bantu manusia-manusia ni, 10 orang dia boleh pilih kalau dia hafaz Quran, 73 orang dia boleh selamatkan daripada azab neraka kalau sekiranya dia mati syahid atas jalan perjuangan. Tetapi walau siapapun orang yang dia pilih, tetapi kalau tanpa dengan keizinan Allah, maka tak boleh juga. Maksudnya apa hadirin sekalian? Walaupun benda yang akan datang ni di luar pada pengetahuan kita, kita merancang, kita merencana, kita mencaturnya, ada matlamat dia, ada kehendak yang kita nak capai, tetapi kalau dengan tanpa keizinan Allah, maka benda itu tidak akan tercapai. Dan ayat ni pula Allah cerita kehebatan pengetahuannya Allah. Pengetahuan Allah Ta'ala ni bukan mengetahui apa yang sudah berlaku sahaja, tetapi Allah bagi tahu pada kita dia mengetahui apa yang akan berlaku. Allah Ta'ala bukan hanya sekadar mengetahui apa yang berada atas muka bumi ini sahaja, tetapi Allah khabarkan kepada kita melalui ayat tersebut, ayat ni Allah mengetahui apa yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Sebab tu bila kita mengaji betul-betul ayat ni hadis sekalian, pertama kita kenal keesaan Allah. Bila dah kenal akan keesaan Allah, barulah kita tahu di mana sebenarnya kedudukan kita sebagai hamba ni. Bila mengaji tentang luasnya, hebatnya, agungnya ilmu pengetahuan Allah, maka kita akan dapati betapa tak hebatnya ilmu kita.
Betapa cetiknya, betapa tak tahunya kita hadir sekalian. Sebab tu kalau kita tengok pada ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ. Dan tidaklah mereka itu akan mengetahui, tidaklah mereka itu akan mengetahui min ilmihi, daripada ilmu Allah, sesuatu daripada ilmu Allah, illa bima syaa, melainkan dengan kehendak Allah. Kita boleh mengaji tuan-tuan dengan berapa orang guru sekalipun waktu hidup di dunia. Kita boleh baca buku tuan-tuan, satu buku tu punyalah kita nak memahaminya tuan-tuan, kita baca sampai 100 kali. Ada tok guru kata pula, kalau hang nak dapat kekal dalam kepala otak hang hafal ulang sampai 44 kali, kita buat. Mai pula tok guru kata, kita kata dah try dah 44 kali, tak dapat juga, lupa juga. Tok guru kata kalau tak dapat juga, hang try pula 100 kali, ulang, 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 kekal. Kita try 100 kali, tak dapat juga. Kita jumpa tok guru kata tak dapat juga, tak dapat. Pasal apa tak dapat? Last sekali tok guru baca, wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah kita ni mampu mengetahui sesuatu pun min ilmihi, daripada ilmunya, yakni ilmu Allah, illa bima syaa, melainkan dengan kehendak dia. Ada orang yang dia baca 100 kali tak dapat, dia tak faham-faham. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, Allah izin, walaupun didengar sekali ya, maka dia dapat. Ada orang yang bila guru dia mengajar, ustaz dia mengajar, dia bagi 5, tok guru dia bagi 5, tapi dia dapat faham 10, Allah yang kehendaki. Sebab tu jangan kita anggap yang di depan ini sahaja ustaz. Sebab ilmu ni dengan kehendak Allah. Siapa pun kita ni, ngajilah tara mana pun, tapi kalau Allah Ta'ala tidak mengkehendaki kita memiliki ilmu Allah Ta'ala itu, maka kita tak akan dapat. Kalau ustaz bagi 5, dia dapat faham sampai 10, 11, 12, dengan kehendak Allah. Boleh jadi hari ini saya duduk depan, bila tuan-tuan kita bagi 5, tuan-tuan dapat 10, tuan-tuan pula duduk depan, kita pula duduk bawah. Sebab tu Imam Malik pernah mengiyakan ilmu yang ada di dalam dada Imam Syafi'i. Sampailah satu hari Imam Malik ni, dia kata apa kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, habis dah yang aku ajak hang ni. Wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, kata Imam Malik, ilmu yang ada pada dada aku ni habis dah aku abak kat hang, habis dah aku cerita kat hang, habis dah aku ajak hang. Maka bolehlah hang keluar pada rumah aku, hang pergi cari guru-guru lain, ngaji pula. Sampai tara tu. Nak menunjukkan bahawa Imam Malik pernah mengiyakan bahawa ilmu yang ada kepada dada Imam Syafi'i ini lebih pada dia. Walaupun Imam Syafi'i tak pernah mengaku begitu. Imam Syafi'i kata sesungguhnya ilmu yang ada pada Imam Malik itu lebih daripada dia. Imam Malik pula kata sebaliknya. Ilmu yang ada pada dada Imam Syafi'i itu lebih pada dia. Padahal Syafi'i itu adalah anak murid dia. Kalau kita lah ni tuan-tuan orang kata hebat budak ni, kita bagi tahu budak ni hebat mana, aku tok guru dia. Hebat mana sangat dia, aku yang ajak dia. Kita kata macam tu. Tapi bila kita mengaji, wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa, pertama sekali tuan-tuan, kita kena tahu ilmu yang ada di dada kita ni semua dengan keizinan dia. Allah Ta'ala bila dia izin, bila dia kehendak, bila dia yakan benda tu jadi ilmu kepada kita, kita boleh mengetahui, maka benda itulah yang ada pada kita. Kita pula mengaji, hadirin sekalian, perbandingan di antara ilmunya Allah Ta'ala dengan ilmunya kita ni, sehingga ulama buat perbandingan macam mana kita nak bandingkan ilmu Allah dengan ilmunya kita ni. Ilmu yang ada di dalam dada manusia ni, hadirin sekalian, mereka mengambil daripada peristiwa Nabi Allah Khidir dan juga Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa ni tuan-tuan, dia pelik tengok ilmu yang ada pada ilmu Nabi Khidir alaihi salam yang diizinkan oleh Allah, maka Nabi Musa ni banyak tanya bila dia tengok Nabi Khidir ni dia buat benda pelik-pelik. Maka Nabi Khidir jawab, salah satu daripada jawapan dia, inilah hebatnya ilmu Allah wahai Musa. Kalau nak dibandingkan di antara ilmu yang ada kepada kita makhluk ini dengan ilmu Allah, maka wahai Musa, kamu tengok bagaimana burung kecil itu dia terbang. Bila Nabi Musa dia tengok burung kecil itu terbang, wahai Musa, kamu akan nampak nanti
Burung kecil itu dia akan ambil air daripada lautan yang luah ni. Bila Nabi Musa tengok burung tu, tuan-tuan, dia ambil, dia cedok ayam. Dengan paruh dia yang kecil tu daripada luahnya air laut, maka kata Nabi Khidir alaihi salam, apa yang ada, air yang ada di paruh burung tersebut adalah ilmu yang ada pada manusia, dan luas ilmu dan dalamnya laut ini, itulah ilmu Allah Ta'ala. Banding di antara ilmu yang Allah beri kepada kita manusia ni dengan ilmu yang ada pada Allah, di antara air yang ada dalam paruh burung kecil tu dengan baki yang ada pada laut tu. Kalau tuan-tuan tengok Ibrahim Al-Adham pula, dia buat perbandingan. Ibrahim Al-Adham, bila ada tuan-tuan orang tanya dia, dia nak mengaji sangat, nak tahu sangat, nak tahu sangat, nak mengaji sangat, dia kata cukup dah. Dia kata ilmu yang ada pada dada dia, nak murid dia kata, ilmu yang aku mengaji ni aku rasa Tok Guru cukup dah. Tok kata cukup pasal apa? Dia kata aku rasa semua benda aku dah tahu dah, hebat dah, Quran habis dah mengaji, hadis habis dah mengaji, semua habis dah, dia kata cukup dah. Boleh dah aku ni ngaku alim dah, cukup dah. Maka Ibrahim Al-Adham, dia ambil tuan-tuan jarum. Ambil jarum ni tuan-tuan, jarum tau. Jarum, kalau perempuan jarum niti, orang Kedah ni jarum niti. Yang dia pakai tudung, tak bagi tudung tu sengit, dia cucuk jarum niti. Nah. Jarum kecil tu tuan-tuan dia ambil, maka dia celup dalam lautan, maka diangkat. Bila diangkat tuan-tuan, dia kata kepada anak murid dia ni, hang nampak tak titisan-titisan air daripada hujung muncung jarum ni? Kata anak murid dia, nampak. Hang tunggu pada titisan yang paling akhir. Tunggu pada titisan yang paling akhir. Kalau ada ayat yang paling lah, maka titisan paling akhir meninggalkan muncung jarum tu, itulah ilmu kita. Tengok dia jatuh di atas lautan yang luas, itulah ilmu Allah. Macam mana hang boleh kata cukup dah? Ha, tu dia. Kita ni mengaji sikit tuan-tuan, kira dah kata cukup dah, alim dah, tak payah mengaji dah. Tuan-tuan, kita kalau macam ni malu kat seorang tua Indonesia. Saya tengok, saya ada video dia tuan-tuan. Saya tengok dalam YouTube, seorang Indonesia pun nama dia, saya tak ingat. Tapi ada, saya simpan video ni. Kalau nak lagi, RM2 satu. Saya boleh pun ni, forward bagi kat tuan-tuan. Orang buat temuramuh dia tuan-tuan. Dia ni ambil apa ni ijazah pada usia dia, tak salah saya, 65 tahun. Waktu usia 65 tahun, baru dia mulakan ijazah pertama dia. Kemudian dia tamatkan tuan-tuan daripada 65 tahun, tak salah saya 69 tahun dia habis. Lulus ijazah dia ni 69 tahun. Kemudian dia sambung pula ambil master tuan-tuan, dia lulus master dia ni pada usia dia 73 tahun. 73 tahun dia lulus master dia, kemudian dia sambung PhD. Dia lulus PhD ni pada usia dia 77 tahun. Dia lulus PhD dia tuan-tuan, dapat doktor ni pada usia dia 77 tahun. Kalau kita pencing 60 tahun. Dia ni baru lulus tuan-tuan, orang tua Indonesia ni baru lulus perempuan. Baru lulus PhD dia 77 tahun. Kemudian dia tuan-tuan, orang tanya dia, nak mengaji lagi ke ibu? Nak mengaji lagi ke lepas ni? Dia kata, ya nak mengaji lagi. Kalau boleh nak mengaji lagi. Tapi dia kata dia akan dapat apa ni, melalui mengajar. Lalu ni dia jadi orang panggil apa? Besen apa? Orang Indonesia panggil pencerah ni apa? Dosen. Besen. Besen orang buah ayak, buah baju. Dosen. Jadi pencerah dia. Oh tengok ni tuan-tuan, malulah kita. Hak yang pengulah tu tuan-tuan, pengacara tu tanya dia, ibu macam mana keadaan ibu mula-mula masuk mengaji pada usia 65 tahun ni? Dia kata mula-mula dia tak minta izin pada suami dia. Tak minta izin pada suami dia. Pasal apa? Kalau minta izin, dia kata pakat tak dapat lah. Duk berbahas, duk balas dengan suami dia, kata pakat dia tak mengaji. Jadinya dia bohong, dia kata. Kata bohong sunat untuk mengaji. Tak apalah kat dia. Jadinya dia kata bila pergi ni macam mana? Ibu naik bas ke? Suruh suami hantar. Dia kata mula-mula suruh suami hantar, tapi kerap sangat pergi, suami dia dah malas hantar. Suami dia tanya pasal pun nak pergi sini, dia kata dia mengaji. Dia mengaji. Nanti kalau mengaji, suami dia pergi. Kalau mengaji, hang naiklah bah. Bila naik bah, tunjuklah hang punya apa ni, kad tu, bitokoh. Apa orang panggil apa? Kad matrik pelajar tu dapatlah kurang. Dapat free naik bah. Suami dia tak mantap lah. Dia dah tua. 65 tahun. Jadi bila suami dia tak mantap, dia naik bah. Bila naik bah, konduktor bah, orang apa, driver bah tu kata, ibu nak ke mana? Dia kata, aku student sini.
Orang tengok atas bawah, atas bawah. Lepas tu dia tunjuk. Lepas tu dia nak tunjuk kad dia tu. Dia kata aku pelajar sini. Lepas tu tak apalah. Orang duk gelak-gelak kat dia. Bila turun tu, konduktor bas tu kata apa? Apa driver bas tu kata apa kat dia? Hati-hati adik. Orang tu marah dia. Tentu tengok dalam tu. Marah dia. Kamu jangan panggil aku adik. Sebab cucu aku sebaya dengan hang. Tu bila masuk dalam dewan kuliah pula, dia kata pelajar-pelajar yang muda-muda bila tengok dia masuk ni hadirin sekalian, orang kata apa? Ibu, uban ibu semakin bertambah. Orang tak peduli dia, tapi dia tak peduli dia, ngaji dia. Dia tak kena tudung tuan-tuan. Sampailah tuan-tuan, dia ni usia 77 tahun baru dapat habis PhD dia. Oh, kita malah mengaji malu kat dia. Dia dalam keadaan tak pakai tudung pun tuan-tuan rajin mengaji. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Luas ilmu Allah Ta'ala. Dan kata para alim ulama, dalam ayat ni hadis sekalian, bila Allah Ta'ala membahaskan, menceritakan kepada kita pertama sekali akan luasnya ilmu pengetahuan Allah. Dia tahu apa yang zahir, dia tahu apa yang batin, dia tahu apa yang di dunia, dia tahu apa yang di akhirat, dia tahu apa yang setelah kita lalui dan dia tahu apa yang akan kita lalui. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu pula bahawa Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala ni tidak akan ada kepada kita. Kita tak akan mengetahui akan ilmu Allah Ta'ala illa bima syak, melainkan dengan kehendak dia. Tuan-tuan hadirin sekalian, tadi kita bahas, kita sebut tentang perbandingan ilmu Allah dengan ilmu kita. Kalaulah perbandingan di antara ilmu Allah dengan ilmu kita melalui peristiwa dialog Nabi Musa dengan Nabi Khidir, melalui dialog Imam Ibrahim Al-Adham, kita dah tahu dah betapa sikitnya ilmu yang ada pada kita, dahlah sikit ilmu kita berbanding dengan ilmu yang ada pada Allah. Kemudian ilmu yang sikit ada pada kita ni pula, illa bima syak, dengan kehendak dia. Dahlah sikit, sikit ni pun kalau dia hendaki, maka baru dapat. Kalau dia tak kehendaki, tak dapatlah. Tuan-tuan panggillah penceramah, ustaz-ustaz, ulama-ulama mengajak tuan-tuan 7-8 jam pun. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak tak faham, maka tak faham sudah. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan, walaupun dia mengajak sikit, Allah Ta'ala bagi dia faham sungguh, faham-faham sungguh dia. Kenapa? Karena kita mengimani bahawa semua ilmu ni yang ada pada dada kita ni, kita boleh faham, kita boleh tahu, kita boleh ajak balik pada orang, semua dengan kehendak Allah. Bila tahu tentang keadaan ni, maka kita tidak akan menjadi manusia yang sombong dengan ilmu yang ada dalam dada kita. Sebab apa? Sebab kita boleh mengiyakan, kita tengok hebatnya ustaz ni, hebatnya ulama ni. Kenapa dia hebat? Kerana ilmu yang ada di dada dia. Bila kita mengaji tentang benda ni, dah yang hebat itu adalah Allah. Nampak hebatnya pada ulama tu dengan ilmu yang ada pada dada dia ni, dia akan membawa kita untuk lebih nampak kehebatan ilmunya Allah. Dan bila kita mengaji tentang luahnya ilmu Allah, maka kata para alim ulama, ia juga ayat ini menceritakan kepada kita berkaitan dengan bijaksananya Allah. Luahnya ilmu Allah, dahsyatnya ilmu Allah, tingginya ilmu Allah, banyaknya ilmu Allah, dalamnya ilmu Allah, panjangnya ilmu Allah, tingginya ilmu Allah, maka dia sebenarnya mengingatkan kepada kita betapa bijaksananya Allah. Karena bila ada ilmu, orang akan kata bijak dia ni. Pasal apa? Ilmu dia tu. Kebijaksanaan dia tu datang daripada ilmu yang ada pada dia. Bila mengaji tentang hebatnya, besarnya, luahnya, dalamnya ilmu Allah, maka dia mengingatkan kepada kita betapa bijaksananya Allah. Bila sebut perkataan bijaksana, maka kita tengok bagaimana seorang lelaki yang Allah Ta'ala masukkan peristiwa dia di dalam Al-Quran, yakni dalam peristiwa dalam surah Al-Ankabut, lelaki yang bernama Luqmanul Hakim. Allah cerita tentang Luqmanul Hakim, kenapa dinamakan dia, digelarkan kepada dia Al-Hakim. Al-Hakim makna dia seorang yang bijaksana. Kerana ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Luqmanul Hakim, maka dia ni bijaksana. Bukan sekadar ilmunya sahaja kata ulama, tetapi di atas ilmu yang ada kepada dia, dia jadi bijaksana kerana dia meletakkan, dia menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam surah Al-Ankabut ni, Allah cerita tentang Luqmanul Hakim ni, bagaimana Luqmanul Hakim buat pada anak-anak dia.
Luqmanul Hakim ni bila Allah Ta'ala menceritakan, Allah katakan betapa bahayanya dosa daripada kalangan orang yang melakukan dosa syirik. Maka Luqmanul Hakim dia ajak anak dia, dia bagi satu ketetapan kepada anak-anak dia ni sama dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Inna syirka ladzulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu musyrik akan Allah. Inna syirka ladzulmun azim, sesungguhnya syirik ini adalah ladzulmun azim, satu kezaliman yang sangat besar. Yang mana Allah Ta'ala tetapkan, maka itulah yang ditetapkan kepada anak-anak dia. Disebabkan dia menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kata para alim ulama, sebab itulah Luqman dinamakan sebagai, digelar sebagai Al-Hakim. Orang sebut je Luqman Al-Hakim, seorang yang bijaksana. Rupanya ulama tafsir mensyarahkan kenapa Luqman ini bijaksana, kerana dia telah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah Ta'ala kata benda ni tak boleh buat, maka yang itulah yang ditetapkan kepada anak-anak dia, benda ni jangan kamu sekali-kali buat. Allah kata jauhi perbuatan syirik, maka diceritakan kepada anak-anak dia tentang bahayanya syirik. Makna orang yang ada ilmu tetapi tidak sesuai dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan, maka kata ulama tak sesuai dinamakan Al-Hakim dengan ilmu dia. Kerana ilmu ni dia boleh jadi nikmat, dan ilmu ini juga dia boleh jadi istidraj, kata ulama. Istidraj ni apa? Dengan ilmu yang Allah beri kepada kita ni boleh menyebabkan kita lebih jauh daripada rahmat Allah. Macam mana ilmu yang ada dalam dada kita boleh menyebabkan kita jauh dengan rahmat Allah? Apabila ilmu yang ada dalam dada kita ini menyebabkan kita menjadi manusia yang sombong, kita menjadi manusia yang takabur, kita menjadi manusia yang besar dan bangga diri. Pasal apa dia menjadi seorang yang sombong? Kerana ilmu yang ada pada dada dia. Kata ulama, ilmu yang ada di dada dia itu bukan ilmu yang akan menyebabkan dia ini memiliki Al-Hakim, kebijaksanaan. Ilmu yang ada di dalam dada dia ini bukanlah ilmu yang bermanfaat, tetapi istidraj. Benda yang nampaknya seperti nikmat, tetapi bila disalahgunakan bukan kerana Allah, maka dia akan menjadi sesuatu yang boleh menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah. Macam yang Allah Ta'ala beri kepada Fir'aun, kata ulama. Allah beri kelebihan pada Fir'aun yang tak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Kelebihan apa Allah beri kepada Fir'aun? Fir'aun ini memiliki tubuh badan, postur tubuh yang sangat dahsyat. Dia mempunyai kesihatan tubuh badan yang tak pernah sakit. Allah bagi. Bukan kata tak pernah demam, batuk sesemua pun tak pernah. Kita hari ini demam, esok sihat, tiga hari demam pula. Sehari elok balik, empat hari lepas tu demam pula. Fir'aun ni Allah tak bagi sakit sikit pun. Disebabkan nikmat ni, maka dia mengaku dia sebagai Tuhan. Nikmat kesihatan ni baik, tetapi dia salah menggunakan nikmat dia ni, sehingga dia menjadi sombong. Akhirnya, ana rabbuka wa rabbukumul a'la. Hei Musa, aku Tuhan hang dan aku Tuhan kepada kamu semua. Bukankah nikmat kesihatan ni? Ya nikmat. Tetapi bila disalahertikan, disalahgunakan, maka menjadi sesuatu yang dinamakan istidraj, sehingga dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Bila kita mengaji luasnya ilmu Allah, maka kita mengetahui ilmu ni, kita kena ingat Allah sebut illa bima syah. Bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, tidak akan kita memiliki ilmu. Melainkan ilmu Allah Ta'ala ni akan kita miliki, akan kita fahami apabila Allah mengkehendakinya. Sebab tu bila kita tahu hari diri sekalian, makna inilah niat kita datang ke tempat pengajian. Datang ke tempat pengajian, mesti kita ingat hadis sekalian, bukan sekadar nak dengar kuliah ustaz sahaja. Bukan sekadar kita nak dengar nasihat tazkirah ulama sahaja. Tetapi kita nak memiliki ilmu yang akan ditetapkan oleh Allah. Setakat mana yang Allah kehendaki kita faham, maka itulah yang dikehendaki Allah. Kalau kita tuan-tuan yang ada kesungguhan nak mengaji, kalau kita nak mengaji semua kita nak bagus belaka. Tapi bila Allah Ta'ala cerita tentang hebatnya, luahnya ilmu Allah, maka kita nampak lemahnya ilmu yang ada pada kita ni. Makna tak payah sombonglah dengan kedudukan kita disebabkan nilai ilmu yang ada pada kita. Orang panggil kita apa? Orang panggil kita Datuk. Pasal apa? Saya dapat PhD 8 kali. Seorang kat Malaysia ni tak ada lagi orang bagi saya Datuk.
Bila orang panggil dia Pak Mat, Pak Mat apa? Datuk. Hantar aku nak dapat datuk ni, jalan aku nak dapat pangkat datuk ni sampai 7 kali, 8 kali dapat PhD baru aku dapat gelaran datuk. Hang panggil Pak Mat. Ada. Sebab tu kalau tengok asbab dapat datuk tu ilmu dia, pengajian dia. Tapi bila dah sampai ke tahap dia sombong, maka takut ilmu ni adalah ilmu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali la yanfa'. La yanfa' ni apa? Ilmu yang tak ada manfaat pun. Dia sombong kat dunia tapi insya Allah tak ada nilai. Ilmu yang manfaat ni macam mana? Yang kata Imam Al-Ghazali, wal ilmu nafi'. Wal ilmu nafi' dan ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Al-Ghazali, ma yazidu fi khawfika minallah. Ilmu yang bermanfaat ini kata Imam Al-Ghazali, apabila ilmu itu ada dalam dada kita, ilmu itu semakin bertambah dalam dada kita, ma yazidu fi khawfika minallah, maka dia akan menyebabkan kita bertambah takut kepada Allah. Lagi banyak ilmu yang ada dalam dada kita ni, lagi banyaklah perasaan takut kita kepada Allah. Lagi tinggi kita mengaji, lagi tinggi ilmu kita, maka lebih tinggilah perasaan takut kita kepada Allah. Makna ilmu yang bermanfaat, dia akan bawa kita ni lebih takut dan gerun pada Allah. Tapi kalau ada ilmu banyak sampai dia tuan-tuan tak takut pada Allah, la yanfa', maka ilmu tu tidak manfaat. Sebab tu kata ulama, dengan ilmu ni maka adanya al-hakim bijaksana. Dengan ilmu ni lah kita boleh jadi bijaksana. Bijaksana seperti mana Allah sebut Luqmanul Hakim. Bijaksana dia. Karena kata ulama, dia menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Melalui ilmu Allah, Allah ajak kepada kita tetapkan benda yang macam ni, maka yang itulah kita tetapkan. Maka yang inilah dinamakan bijaksana. Maknanya apa yang Allah Ta'ala tetapkan ni tuan-tuan bersesuaian dengan keluasan, kehebatan, ketinggian, kedalaman ilmu Allah. Kalau kita tengok hukum hakam syariat Allah, siapa tetap? Allah tetap. Apa yang Allah Ta'ala tetap ni dengan apa? Dengan kehebatan, keagungan, keluasan, kelebakan ilmunya Allah. Bila kita tahu ilmu Allah Ta'ala ni terlalu luas, terlalu agung, terlalu tinggi, terlalu hebat, maka boleh tak tuan-tuan kita bertangguh-tangguh, kita beralasan-alasan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita faham tentang soal ni, maka kita tidak akan lawan ketetapan Allah. Tapi kenapa kita lawan? Dan kita pula lawan dengan ilmu. Ha, sudah. Allah tetapkan sebegini, 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 kita lawan pula ketetapan Allah. Bawa pula hujah, nas daripada ilmu. Sombongnya kita. Lawan ketetapan Allah dengan ilmu yang ada di dada kita. Sedangkan Allah buat satu ketetapan dengan keluasan dan kehebatan ilmu Allah. Tapi bila kita sombong dengan ada ilmu, kita lawan pula ketetapan Allah. Allah kata kalau buat macam ni, hukum dia macam ni, kita kata tak sesuai. Hukum dia macam ni, macam ni, macam ni. Orang yang mencuri kata Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri kata Allah, maka potong tangan kedua-dua mereka ni, jazaan bima kasaba nakalan minallah. Itulah hukuman yang paling setimpal di sisi Allah Ta'ala. Nak menunjukkan kehebatan dan keagungannya Allah, bijaksananya Allah. Allah dah buat ketetapan, kita kata zalim, tak boleh potong tangan, merapu. Ketetapan Allah, bila Allah buat satu ketetapan bersesuaian dengan luahnya, hebatnya ilmu Allah, kita kata pula tak sesuai. Mana hebat kita dengan Allah? Bila mengaji tentang hebatnya ilmu Allah ni, maka kita akan tuan-tuan akan menetapkan sesuatu yang sesuai dengan ketetapan Allah. Bila Allah tetap sesuatu, Allah sebut dah kan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yaqula lahumul qiyaratu min amrihim. Tidaklah wajar, kata Allah, tidaklah wajar, kata Allah, bagi orang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah telah menetapkan sesuatu kepada mereka, maka mereka pula menukar ketetapan itu bersesuaian dengan kehendak mereka. Tak wajar, kata Allah, tak cerdik. Kenapa Allah kata tak cerdik, tak wajar? Kerana apa yang Allah Ta'ala buat ketetapan ini dengan keluasan dan kehebatan ilmu Allah. Bila Allah tetap ni, dia tetapkan macam ni, macam ni. Dengan keluasan kehebatan ilmu dia. Ilmu dia yang macam mana?
Ilmu dia ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ilmu Allah Ta'ala ni dia mengetahui apa yang zahir, apa yang batin, apa yang depan kamu, apa yang belakang kamu, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang berlaku di atas muka bumi, apa yang akan berlaku di akhirat. Ni ilmu Allah. Bila dia buat satu ketetapan bersesuaian dengan kehebatan ilmu dia, maka dia mengetahui bila buat macam ketetapan dia ni, maka benda ni akan terjadi, benda ni akan terjadi, benda ni akan terjadi. Sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan ilmu dia, dia tahu akan datang macam mana. Sebab tu dia suruh kita ikut ketetapan dia. Kita dok, kita baca akan datang itu dengan ketetapan ilmu kita. Tak mau ikut ketetapan Allah, maka jadi lentang pukang habis. Allah kata potong tangan, kita kata tak payah potong tangan, cukup penjara. Orang mencuri, masalah dia mencuri. Nak selesaikan masalah mencuri, Allah kata potong tangan dia apabila apa ni nilai barang yang dia curi ni sesuai dengan ketetapan nisab dia. Cukup ukuran dia, nilai dia, maka dia boleh dikenakan potong tangan. Kalau barang yang dia curi ni tak cukup dia punya perkiraan nilai dia tu, maka tak kena potong tangan. Maka dia dikenakan denda ta'zir sahaja. Ta'zir ni hukum yang telah diletakkan oleh kerajaan bersesuaian lah. Takkan curi ya potong tangan. Ni budak kecil ni kalau buat hudud mampu. Budak kecil duk curi aiskrim kedai Pak Mat, takkan nak kena potong tangan. Zalim, sian budak kecil. Nilai dia. Tak cukup nilai dia, tak boleh potong tangan. Allah dah tetap dah. Kalau mencuri motor sekalipun tuan-tuan. Motor, motor mahal. 2 juta kita beli contoh. Ada dua motor 2 juta. Salut dengan mah lah. Meter dia buh belian, intan batu permata. Dia punya tayar tu tuan-tuan zamrud. Ha, contoh. Nilai dia 2 juta. 2 juta sekalipun tuan-tuan. Mari bawa ke surau, belagak tunjuk ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis semayang, dia tengok motor dia hilang. Kena rembat. Bila kena rembat, dia pergi buat report polis. Report polis, polis pun buat rondaan, buat roadblock apa semua tu. Dapatlah tangkap orang yang curi motor dia ni 2 juta ni. Bila dah ditangkap, panggil dia. Buat pengecaman. Ha, ni. Kata Haji, motor Haji hilang. Motor Haji seorang je lah kat dunia ni yang disalut dengan mah ni, tayar zamrud ni. Betul tak motor Haji? Ha, ni motor saya hilang kat mana? Surau Ar-Rahmah. Ni buat contoh motor yang tak ada tuan-tuan pakai lah. Haji tuan-tuan takut pula. Tinggal saya seorang duduk tengok pakat, semua pakat tengok apa ni, duduk pergi tengok kat motor ni. Ni betul motor Haji? Ya, betul saya. Ni motor saya. Maka polis dia tanya, okay, makna nilai dia cukup ni. Hang ni kena potong tangan. Barang yang hang curi ni cukup dia punya nisab dia, perkiraan dia. Disabit kesalahan, potong tangan hang. Bawa ke mahkamah syariah Islam. Hakim nak jatuhkan hukum, mesti dia mendengar penjelasan dua pihak. Dia tanya dulu orang yang dituduh ni, pencuri ni. Hey, Sariq. Hey, pencuri. Ha, ada nama Sariq sini? Ha, jangan buat nama Sariq. Sariq ni pencuri. Ha, dia fa'il. Isim fa'il. Dia ni apa ni? Pebuat. Ha, dia... ada nama Sarif lain. Ha, Sarif bagus. Ha, Syarif. Bukan Sarif. Syarif. Syarif ni mulia. Ha, panggil Sarif. Mat Sarif. Ha, bunyi lain pula. Mat Sarif. Ha, Sarif mencuri tu. Asariku. Lelaki yang mencuri. Wasariqatu. Perempuan yang mencuri. Dia kata, hei pencuri. Motor ni betul ke hang curi? Dia kata, ya aku curi. Tuan Hakim, Ya Arif, ya aku curi. Pasal apa hang curi? Macam mana hang boleh curi? Kat mana hang curi? Aku curi di surau Ar-Rahmah. Waktu bila hang curi? Ketika mana tuan dia ni sedang solat. Ha, baguslah ha. Orang tengah semayang, hang pergi buat projek. Macam mana hang boleh mencuri? Motor lain pasal apa hang tak curi? Pertama sebab dia mah. Ha, tak apalah. Habib siapa mudah sangat hang curi? Dia kata, aku bukan nak mencuri. Aku pun duduk tadi kat surau yang sama. Yang Pak Haji ni semayang, dia kata. Cuma dia semayang sunat. Lamalah aku tak sembahyang sunat, aku balik keluar dulu tengok ada motor. Kebetulan pula aku berdoa tadi minta ke Allah murahkan rezeki aku sebab aku nak beli motor, nak kerja tak ada kenderaan. Bila aku doa ke Allah, ya Allah murahkan rezeki aku, bagi rezeki lebih sikit, aku nak beli motor, tak ada motor, nak pergi kerja. Tiba-tiba aku keluar pada surau tu, aku tengok motor ni ada. Kebetulan pula dia kunci dia tinggal kat aku. Dia tinggal kunci dia kat aku. Ha, dia kata, ha, kunci ada dia tinggal ni. Atau bila kunci ni ada, aku ingat, oh Allah kabulkan doa aku. Aku pun buka-buka, start-start jalan lah. Motor ni kena curi.
Dan nilai motor yang dicuri ni cukup nisab dia, perkiraan dia. Tetapi boleh tak budak yang curi ni dikenakan hudud potong tangan? Maka ulama mengatakan tak boleh, kerana di sana ada benda yang boleh menghalang sesuatu dikenakan hudud. Apa dia? Antaranya ialah kecuaian bagi pihak pemilik dia. Sahib dia melakukan kecuaian walaupun nilai dia barang ni dicuri, cukup nilai dia, memang dia mencuri, dia mengaku. Tetapi apabila adanya kecuaian bagi pihak pemilik dia, maka dia tidak dikenakan potong tangan tetapi dikenakan takzir. Kita tak mengaji, kita kata oh zalim potong tangan. Ada pula boleh mengatakan kalau Kelantan buat hudud, maka nak makan sup tangan, paling banyak api kat sana lah. Dia kata kalau negara kita buat hudud, nak kenai orang negara kita ni Malaysia, maka tengok tangan dia. Yang banyak kudung tu Malaysia lah, sebab Malaysia buat hudud. Punya menghina agama Allah. Kalau kita fikir logik, pasal apa potong tangan? Yang kerajaan buat ni, bagus dah. Dia masukkan dalam penjara, tak ada hilang tangan. Logik kita nampak, oh potong tangan, tak ada tangan. Masuk penjara, keluar penjara, ada lagi tangan. Ini ilmu kita, ilmu Allah yang luah ni, dia tetapkan potong tangan. Kenapa? Allah Ta'ala bila dia tetap ni, pengetahuan Allah, وَمَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ, Allah tahu apa yang telah berlaku, dan juga Allah tahu apa yang akan berlaku. Bila hamba buat macam ni, maka akan berlaku, akan datang macam ni, macam ni, macam ni. Kalau hal langgar, yang akan jadi macam ni, macam ni, macam ni. Ni ilmu dia. Tapi kita dah, kita kata masuk penjara. Makna masalah dia apa? Masalah mencuri. Nak selesaikan masalah mencuri, Allah Ta'ala bagi ketetapan, potong tangan. Potong tangan. Kita kata tak boleh pakai. Kita kata nak selesaikan masalah mencuri di kalangan rakyat masyarakat ni, maka disumbat ke dalam penjara. Bila disumbat pencuri ni ke dalam penjara, adakah masalah kecurian yang dilakukan oleh si pencuri ini akan hilang? Belum tentu hilang. Kenapa? Kalau dia masuk dalam penjara, maka dia akan bertemu dengan tuan-tuan senior-senior pencuri pula. Orang tanya dia, hey junior, ha, junior lah baru masuk. Kami senior. Senior, dah 5 tahun duduk sini. Hang pasal apa masuk sini? Dia kata aku kena tangkap. Pasal apa kena tangkap? Kantui. Kantui buat apa? Curi motor. Kat mana? Kat surau. Hang tu lah orang tengah semayang, pergi mengaji surau, hang curi. Tak apa, tu tazkirah baik. Tazkirah baik. Hang kalau nak curi, jangan curi kat surau. Surau ni rumah Allah, tempat orang sujud. Kantui lah, Allah jaga. Ha, dah. Makna satu ilmu dia dapat, tak biar curi kat surau. Tapi boleh curi dekat tempat lain, kat rumah, tak apa lagi. Tak apa. Dia kata, jangan boleh kantui. Apa ni curi motor ya, kantui masuk penjara? Tak baloi ya. Kami tak apa, rompok bank. Duit yang kami dapat ni waktu rompok bank, berjuta-juta. Tak cukup bank, kami bubuh dalam kabinet habis. Contoh. Tak apalah berbaloi kena tangkap. Barang yang kami curi ni berbaloi lah kena tangkap pun. Banyak, hang baru curi motor. Kantui, macam mana boleh kantui? Dia kata aku kantui ya, sebab aku curi dekat surau. Bila last kali orang buat roblox aku kena. Maksud pun hang duk mencuri kat surau memang kena lah. Hang buat macam mana yang boleh kantui tu? Yalah, contoh ya. Dia kata aku tadi pelekoh-pelekoh motor kulukang-kulukang-kulukang. Orang dengar orang tangkap aku, contoh ya. Hang pelekoh macam mana sampai orang dengar nak mencuri apa orang dengar? Dia kata. Aku guna screwdriver mata muncung oh, mata apa? Mata nipis, mata tajam oh. Hang buat macam mana? Aku bubuh tempat kunci dia pelepang aku bagi dia. Lepas tu aku pusing. Dia kata, hang nak mencuri buat style tu. Tak profesional lah. Kalau hang nak mencuri, hang tak payah bawa apa ni, screwdriver mata tajam tu. Tak payah hentuk kelekang-kelekang. Cukup hang bawa screwdriver mata bunga. Alah. Kata, pasal apa? Mata bunga pula. Macam mana nak bagi tertembui? Dia kata, mata bunga tu, hang buka dia punya skru dia, kod lampu dia. Bila hang buka dengan skru mata apa ni, screwdriver mata bunga, buka skru dia, bojek dia punya lampu. Kat situ ada suih dia, hang buka, start jalan, tak bunyi. Loh, kami tak tahu. Dapat ilmu yang baru dalam kaedah mencuri motor. Maksud dia apa? Perbuatan ni takkan selesai. Masalah ni takkan selesai. Selagi mana tak ikut ketetapan Allah. Kalau ikut ketetapan Allah, dia tetap berdasarkan keluasan, kehebatan ilmu dia. Orang yang masuk, tuan-tuan tengok masuk penjara. Dia buat naya. Dia buat zalim. Dia buat jahat masuk penjara dia.
Tuan-tuan cuba tengok apa terjadi pada ahli keluarga yang dia tinggal dah. Dia orang tahu, pok dia banduan mencuri, pok dia banduan rogoh orang contoh. Orang akan tengok, ni anak banduan ni jahat. Macam mana pula keadaan anak dia ni? Siapa nak tanggung anak dan isteri dia? Kat rumah, isteri dia pula perlu mencari kerja, nak sara anak-anak dia pasal suami meringkuk dalam penjara. Ini banyak ke tuan-tuan? Kerajaan pula tuan-tuan terpaksa mengeluarkan duit yang banyak untuk duk makan nasi kawah kat dalam penjara ni. Kalau ikut Islam, potong tangan tuan-tuan, sap dia potong tangan, kos rawatan ditanggung kerajaan, kemudian tak masuk penjara, balik dia. Dengan kesilapan tu, dia insaf, manusia tengok dia, manusia yang tengok pula hukuman ni, pun takut nak kena macam tu, tak berani nak buat. Dia yang kena ni, malu satu hari, kemudian dah kena dah, tak masuk penjara, maka dia boleh teruskan kehidupan dia, dia bertobat. Isteri dia tak payah cari kerja, dia boleh teruskan kerja dia. Tuan-tuan, kalau ikut perbahasan ulama, kenapa di pergelangan tangan dipotong? Kenapa tidak di tengah-tengah lengan? Kenapa tak di sini? Tak mau tak sini. Dia mencuri. Banyak pula dia mencuri. Sampai tak cukup duit bubuh kat dalam bank, bubuh dalam kabinet. Oh, bantailah sampai sini. Kalau motor tak apalah kat sini je. Ni curi banyak, bubuh sampai sini. Dah. Curi banyak sini, curi. Cukup ngam-ngam dia punya nisab dia tu pun sini juga. Kenapa? Ulama kaji, rupanya tuan-tuan, di antara juzuk badan kita ni, tangan ni, daripada hujung jari sampai ke bahu kita hujung ni, maka tempat yang paling tidak sakit dipotong ialah di pergelangan. Dibahas sampai tahap tu oleh ulama. Kenapa tuan-tuan? Kerana di pergelangan ni tuan-tuan adalah tempat yang ada renggangan, kata ulama. Bila ditarik, tarik macam mana? Dipegang tuan-tuan di sini, kemudian dipegang pula di sini, dicekangkan, baru dipotong. Makna kata ulama, kesakitan yang akan dilalui oleh orang yang dipotong di bahagian ni lebih tidak sakit berbanding dengan kalau dipotong di hujung jari dia. Ini kata ulama. Maknanya, nak percaya tak percaya, tahu tak tahu, tuan-tuan balik try buat. Ada rasa baru boleh tahu. Ini ulama sebut. Dia kaji tuan-tuan. Seperti mana pengkaji barat. Pengkaji barat, dia kaji tentang hukum bunuh yang ada dalam dunia ni. Pengkaji barat Yahudi, dia kaji tentang hukuman bunuh yang ada dalam negara. Berapa? 5 ke 6. Pertama sekali, gantung sampai mati. Hukum bunuh. Sabik kesalahan, hukum bunuh, kemudian apa ni, kursi karen, 2. Suntikan, 3. Kemudian apa, tembak, 4. 5, pancung kepala. Makan racun ada lah. Tak ada lah. Pengkaji barat, tuan-tuan, Yahudi, dia kaji. Yang Islam macam mana? Islam pancung kepala. Pancung kepala. Tuan-tuan tahu, salah satu hukum yang boleh disabitkan kesalahan, mandatory pancung kepala apa? Meninggalkan solat dengan sengaja. Ulama mana? Al-a'immatu arba'ah, keempat-empat imam. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, sepakat. Haa, itu yang tak mahu hudud tu. Macam mana? Bila ditangkap seorang ni kerana kesalahan dia, dia tak mahu semayang. Ditangkap dia, disumbat dalam penjara, maka dibiarkan kepada dia tempoh, kata ulama, selama 3 hari, 1. Dan kata ulama, ada pandangan ulama mengatakan 3 kali diberikan nasihat kepada dia supaya bertobat, kembali balik percaya untuk solat. Pasal apa tak solat? Tak mau solat. Islam tak? Islam. Tapi aku tak mau solat. Pasal apa? Aku tak mau solat. Mari seorang ustaz yang tak agama Islam, nasihat dia, kena semayang, kita kena tunduk, taat, patuh pada Allah. Dia kata, tak mau, nehi, kabi, kabi, nehi. 3 kali, baru boleh disabit kesalahan, pancung kepala. Ni empat-empat imam. Tapi kalau ada yang diberi nasihat kali pertama, tak bagi nasihat, okey, aku semayang. Tak ada lah, kena. Maknanya ada hukuman bunuh, pancung kepala, Islam. Dan tuan-tuan, saintis barat ni dia kaji, Yahudi. Dia kaji antara hukuman bunuh ni mana yang paling dia punya apa, paling sikit, orang kata paling sikit, paling tak sakit, kemudian paling sikit tempoh penderitaan sakit dia. Penderitaan penderitaan sakit tu waktu dia mengelupuk nak mati. Pertama, gantung kepala. Pada kaji adalah alat-alat depa kajian tu tuan-tuan, dia tengok menderita tu lama mengelupuk mati. Makna kesakitan tu adalah bacaan-bacaan dengan alat-alat dia tu tuan-tuan tengok tinggi naik. Tengok pula kursi karen, mengelupuk, lama juga, derita dia lama, kesakitan yang dia tanggung pun tinggi.
Kemudian tengok pula suntikan pun lama juga. Habis bila disuntik ni tuan-tuan, dia punya tengkuk ni jadi biru. Orak-orak dia timbul. Kejang habis dia punya badan-badan. Lagi lama penderitaan dia. Kesakitan lagi tinggi. Depa kaji pula tentang hukum pancung. Rupanya hukum pancung, depa tengok tuan-tuan, cepat, paling cepat mati. Bila paling cepat mati, maka dia paling sedikit orang kata apa, tempoh waktu menderita dia. Pasal apa? Kalau kita mengaji dalam kitab sains, kitab sains tingkatan 2 ada subtopik dia tentang rangsangan, kan? Rangsangan, ingat ke? Tak ingat? Sebab bukan kita ni memiliki ilmu Allah. Ilmu kita ni dulu kita tahu, tapi lah ni dah tak tahu. Makna sebab apa? Sebab kita makhluk. Ilmu Allah yang dulu pun kekal sentiasa dalam pengetahuan Allah, yang lo pun sentiasa dalam pengetahuan Allah. Bila dia tengok, kalau kita tengok dalam buku tingkatan 2 sains, kan? Dia ada apa ni, rangsangan. Dia ada, saya tak ingat tuan-tuan, neuron, impulse. Ingat? Kan rangsangan ni, dia ada rangsangan apa ni, panah, sejuk, kan? Sakit. Bila dia terkesan rangsangan ni tuan-tuan, maka ada maklumat apa, neuron ke menatang apa, impulse ke apa, kan, dia hantar maklumat ni ke mana? Dia akan hantar tuan-tuan ke otak. Otak lah yang akan tafsir, oh sejuk, bang rangsangan panas ke. Maka bila ni dia akan hantar maklumat-maklumat tu pupi ke otak. Otak lah tafsir, oh panas. Belajar tu hampa ni duduk negara mana tak tahu. Tingkatan 2 tak ingat, lupa dah. Tuan-tuan pergi tengok, kan? Dia tanya anak tingkatan 2. Ada dalam bab tu. Tapi buku teks lah ni saya tak tahulah silibus dia. Tapi ada bab rangsangan. Tuan-tuan tengok bab rangsangan ni. Bila bang terangsang kita panas ke sejuk ke, maka dia maklumat tu dia akan hantar tuan-tuan sampai ke otak. Otak lah tafsir, oh rupanya rangsangan tadi, maka dia tafsirkan panas. Rangsangan tadi dia otak tafsirkan sejuk. Maka dia kaji pada sudut sains ni, macam mana maklumat tu nak dihantar ke otak sedangkan potong kepala dah. Makna kesakitan tu tak macam. Ini saintis kaji, bukan ustaz. Kita cerita balik, ya. Tuan-tuan tengok dalam internet ada. Itu hukum bunuh pancung. Pasal apa Allah tetap gitu? Sebab Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada apa yang kita ketahui. Tapi kita sombong. Allah tetap. Orang yang dikenakan hukuman ni, tuan-tuan hadis sekalian, dikenakan hukuman hudud potong tangan ni, bukannya tuan-tuan dia kena ni dalam bilik seorang-seorang dia tak. Disebut dalam Al-Quran, mesti disaksikan oleh ta'ifah, oleh sekumpulan manusia akan hukuman tersebut. Mesti, tak kira lah kumpulan macam mana pun, panggil sebahagian daripada orang pun saksikan, ataupun buat di hadapan ramai, nak panggil secara umum orang semua ramai-ramai tengok pun tak apa, tapi mesti disaksikan. Bila orang tengok tuan-tuan, maknanya hukuman, bab dijadakan hukuman ni, walaupun kita nampak hukuman itu kena pada zahir dia, tetapi tuan-tuan yang lebih diserang hukuman tu pada hati manusia. Bab kita tengok Allah, mai ke hati kita, zap dia potong tangan, kita tengok, kita dan anak-anak kita akan kata apa? Ish, aku bela anakku daripada kecil, semut pun aku tak bagi dia izin gigit. Nyamuk pun aku maki 3 hari 4 malam sebab ketit anakku, contoh. Tiba-tiba takkanlah aku nak biarkan satu hari nanti anak aku pula dipotong tangan di depan khalayak ramai. Maka kita akan kata apa? Aku akan didik dia supaya dia ni tak jadi seorang pencuri. Ni kalau kena seorang-seorang dia tuan-tuan, ada apa? Dia masuk penjara, kemudian dia keluar, dia cerita bangga pula. Aku masuk penjara, aku jadi Samsing. Aku jumpa dengan Samsing, dia ajak aku lawan dengan dia. Last kali aku jadi taiko dalam penjara tu. Sombong pula dia. Ini nampak ilmu ni tuan-tuan, kadang-kadang kita akan menjadi sombong. Pasal apa? Dengan ilmu ni lah kita boleh jadi Al-Hakim, bijaksana. Tapi tak akan bijaksana kalau dengan ilmu ni kita lari daripada apa yang ditetapkan Allah. Hadir sekalian. Sembilan setengah dah tu program tuan-tuan di Batang Kali. Nak kena habis lah. Jangan risau, nak landing lah. Cari tempat landing lah. Baik, yang terakhir hadis sekalian. Terakhir ada saya catat ni. Benda yang... Baik, hadis sekalian. Berkaitan dengan ayat ni, antaranya yang mesti kita fahami, yang mesti kita ketahui tuan-tuan, dibahaskan oleh para alim ulama. Ulama membahaskan perkataan ya'lamu tadi ialah fi'lul
mudhari'. Fi'il mudhari' ni apa? Dia fi'il ni perbuatan itu. Dia dalam kalimah ni kalam al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kita mengaji tata bahasa Arab yang itulah kalam ni perkataan ni dia ada tiga isim fi'il huruf. Yang ni perkataan ya'lamu dia adalah fi'il dan fi'il ni pula kategori dia ialah fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' ni kita dah sebut dah tadi, dia ni menceritakan tentang benda yang sedang berlaku dan juga benda yang akan berlaku. Bila Allah Ta'ala sebut ya'lamu fi'il mudhari', makna pengetahuannya Allah Ta'ala ni kata para alim ulama' senantiasa. Pengetahuannya Allah ni sentiasa. Kita bila Allah Ta'ala ni sentiasa mengetahui dia. Sentiasa mengetahui. Pasal apa sentiasa mengetahui? La pun Allah tahu apa yang sedang berlaku, akan datang pun Allah tahu. Fi'lul mudhari'. Bila Allah punya pengetahuan ni sentiasa mengetahui, makna kita tak sentiasa. Kita mungkin boleh kata kita mengetahui apa yang kita dah pelajari. Tapi walaupun benda yang sudah kita pelajari, tapi kalau illa bima syaa, kalau tanpa dengan keizinan dia, maka kita boleh jadi lupa balik. Tuan-tuan, saya tanya, orang pernah belajar kimia ke apa, tuan-tuan ingat tak lagi rumus kimia tingkatan 5 dulu? Ada. Dia kata, oh, dulu saya cukup pakar, Ustaz. Orang buat main masalah apa pun, dengan rumus-rumus kimia ni saya boleh selesaikan. Orang tanya formula matematik yang ni, sekian-sekian-sekian ni. Ingat tak lagi, Haji? Dia kata, lah dah lupa, dah tak ingat. Tapi dulu-dulu, ha, dia dah. Tapi dulu ha, saya cukup pakar lah. Main apa pun formula semua dalam kepala saya. Lah ni tak tahu dah. Tapi dia bangga pula. Ha sudah. Dia kata ha dulu punya hebat lah. Bangga apa tak betul. Bangga apa? Kita sepatutnya berbangga daripada tak ingat jadi ingat. Bangga lah. Ini daripada dah ingat jadi terlupa. Bangga pula. Dia kata ha dulu saya jangan main-main dulu. Kita lupa ilmu Allah. Dia ingat kita punya ilmu lah. Dulu kita pernah mengaji dah. Tapi lah ni, lupa habis dah. Nah, bila tahu lupa habis dah, ha, maknanya kita kena kembali balik pada hebatnya ilmu Allah. Dan Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat Al-Quran. Tuan-tuan tengok kisah ketika mana Allah menceritakan kelebihan, keistimewaan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada dua orang Nabi. Pertama Nabi Dawud, yang kedua Nabi Sulaiman. Macam mana Allah Ta'ala boleh berikan kelebihan ilmu yang Allah tak pernah beri kepada manusia lain, kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman? Allah Ta'ala cerita pada ayat Al-Quran tersebut kerana mereka ni tuan-tuan sentiasa merujuk kepada ilmunya Allah. Sebab apa? Sebab mereka mengetahui, kita tak tahu apa. Apa yang kita tahu ni dengan kehendak dia, maka Allah Ta'ala ni Tuhan yang sangat tahu. Walaupun banyak ilmu kita mengaji, tapi Allah bagi tahu kepada kita ni, ia kehendaki yang ada kat kita ni sikit je. Maka kita tahu Allah, maka Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ni sentiasa bertaut dengan keluasan ilmunya Allah, maka Allah sebut wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah Ta'ala akan mengajarkan kepada kamu, kata Allah, apa yang dulu kamu tidak mengetahuinya. Maknanya bila kita mengaji ni tuan-tuan, kita nak dapat sesuatu ilmu dalam keadaan kita meletakkan kebergantungan kita hanya kepada dia. Siapa dia? Allah Tuhan yang memiliki seluas-luasnya ilmu. Walaupun mengaji dengan tok guru yang alim, tapi sandaran kita untuk memiliki keluasan ilmunya Allah, keredaan Allah dengan keizinan kehendak dia, maka Allah janji wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan beri kepada kamu satu ilmu yang tak pernah diberikan kepada kamu sebelum daripada tu. Maka Allah Ta'ala sebut apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilman. Dan sesungguhnya kami datangkan, kami berikan kepada Nabi Daud dan juga Sulaiman, Nabi Sulaiman, ilmu yang sangat banyak yang kami tak pernah beri kepada orang lain. Nabi Daud alaihi salam, Allah sebut ilmu macam mana Allah Ta'ala beri? Yang Allah tak pernah beri kepada orang sebelum daripada dia. Ilmu yang Allah Ta'ala beri, wa'alanna lahu hadid. Kami berikan kepada dia satu ilmu dan kami lembutkan, kami bentukkan lahu baginya hadid, akan besi. Besi itu ada lagi? Ada dah. Ketika mana Allah Ta'ala menciptakan bumi ni, maka besi itu dah ada. Tetapi ilmu nak melenturkan,
besi, nak membentukkan besi itu, nak melembutkan besi, tak ada lagi Allah beri kepada Nabi Daud AS. Dengan ilmu yang Allah beri ni, maka besi yang kerah ni, maka boleh dibentukkan. Bila dibentuk besi ni, jadilah. Bentuk besi, jadilah kapal terbang. Dibentukkan besi ni, dilembutkan besi ni, jadilah kereta dan sebagainya. Sebelum ni Allah Ta'ala tak beri. Allah beri kepada Nabi Daud. Kenapa? Dia meletakkan semua pada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman, lagi hebat ilmu dia. Dia boleh, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kepada dia satu ilmu yang dia boleh memahami, dia boleh mengetahui pertuturan binatang. Dia tahu kalau dengar binatang burung berkecek-cecek dua ekor tu, dia tahu dia pun tengah gosip apa, kita tak tahu. Bila dia tengok gunung ganang, tuan-tuan, dia tengok itu, maka Nabi Sulaiman dia dengar bahawa gunung ganang itu berzikir kepada Allah, puja puji Allah. Kita tengok tu nampak hantu dia. Oh, jangan pergi dekat pokok tu, pokok besar tu orang kata berhantu. Kita dah nampak hantu. Mana lagi besar dia, lagi banyak dia, lagi tinggi dia, maka lagi besarlah pujian dia pada Allah. Nabi Sulaiman dapat tahu. Ha ni. Kenapa? Kan dia meletakkan ilmu ni semua atas kehendak Allah, gantung terus pada Allah. Maka Allah janji kalau orang yang macam tu, ada orang yang Allah Ta'ala beri ilmu ni sesuai dengan kehendak Allah. Ada benda yang kita tak tahu. Kita mengaji tapi tak dapat. Orang ni dia mengaji tapi dia dapat. Oh, dia ni manusia bukan malaikat. Kan dalam Al-Quran Allah sebut kan, hebatnya seorang alim, hebatnya seorang hamba Allah yang soleh menuntut ilmu. Ketika mana Nabi Sulaiman minta tolong kepada jin-jin ni untuk memindahkan istana. Ratu Balqis ni nak buat satu istana, maka jin-jin ni berkumpul. Berkumpul jin-jin ni, dia kata, wahai Nabi Sulaiman, kami boleh bantu hang siapkan istana ni, pindahkan istana ni secepat, yang macam mana? Secepat qabla an taquma min maqamik. Sebelum kamu sempurna, apa ni, bangun daripada tempat singgah sana kamu tu. Ni duduk ni, sebelum hang sempurna, hang mangkit nak berdiri daripada tempat duduk, qabla an taquma min maqamik, sebelum hang sempurna bangun berdiri terpacak daripada tempat duduk hang, sebelum tu lagi dah siap dah. Ni siapa? Jin. Dari kalangan jin-jin ni, dia berkumpul nak mengadukan tenaga dia sampai ke tahap tu. Kenapa? Ilmu yang Allah beri kepada jin-jin ni. Dan Nabi Sulaiman kata, siapa yang boleh bantu lebih hebat daripada tu, lebih cepat daripada tu, lebih cantik daripada tu, mari seorang manusia yang sifat dia a'radul basyariyah, sama kata ulama seperti manusia-manusia yang lain. Allah sebut dalam Quran macam mana kecepatan yang dia mampu boleh buat, qabla an apa ni tartadda ilaika tarku. Allah kata apa? Maka dia bagi tahu, wahai Nabi Sulaiman, aku boleh cepatkan pindahan apa, memindahkan istana ni dan siapkan istana ni sebelum sempurnanya kedipan mata kamu berkedip. Siapa dia? Jin? Tak, dia manusia. Dia manusia. Ilmu jin dengan manusia, bukankah hebat ilmu jin tu, kata kita. Bila sebut je daripada ilmu Allah Ta'ala, illa bimasya, semua dengan kehendak dia. Dia punya kehendak, dia bagi orang ni dapat ilmu yang sebegitu hebat. Kalau jin ni, jin kalau, makna hebat lagi manusia ni, a'radul basyariyah, memiliki sifat kemanusiaan sama macam kita. Dan kata ulama, namanya ialah Atiq ibn Balqiyah. Nama dia, kata ulama, hebat. Ini raja kepada para-para awliya, wali-wali. Tapi dia manusia. Dia mengaji macam manusia lain mengaji. Dia membaca apa yang kitab Allah Ta'ala turunkan kepada manusia juga. Tapi Allah beri kelebihan kepada dia ilmu bersesuaian dengan kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Bezanya mungkin matlamat dia. Bezanya mungkin kesungguhan dia. Allah bagi ikut kehendak dia. Karena bila kita baca hadis Nabi SAW, hadis kursi antaranya, Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hambaku, inni inda dhanni abdi bi. Allah kata, hey Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah, inni inda dhanni abdi bi, sentiasa, sesungguhnya aku, kata Allah, sentiasa berada di atas sangkaan hamba-ku kepadaku. Bila kita nak buat sesuatu, maka kita ada matlamat kita, maka kita bersangka Allah Ta'ala akan mengizinkan apa yang kita nak capai. Inni inda dhanni abdi bi, kata Allah, sesungguhnya aku sentiasa berada di atas sangkaan hamba-ku padaku. Kita nak mengaji kerana nak jadi macam ni, kita nak mengaji kerana pun nak bantu agama macam ni, mudah kalau ya Allah, maka Allah bagi lebih lagi. Kenapa? Bersesuaian dengan kehendak Allah. Tapi sangkaan kita, sangka baik pada Allah, bersesuaian, kata Allah, dengan apa yang hamba ku sangka kepadaku.
kita doa menangis-nangis bertobat, tapi dalam hati kita kata Allah tak kampunkan dosaku, maka Allah tak kampun. Pasal apa? Ini inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sentiasa berada di atas sangkaan hambaku padaku. Bila kita buat dosa, kita bertobat, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah aku yakin hang terima taubat aku ni, maka Allah terima taubat kita. Kita solat, kita beribadah, yakin Allah terima, maka Allah terimalah. Tapi kita yakin, kita rasa Allah tak terima, tak terimalah. Sebab tu bila kita mengaji hadis sekalian, semua di atas kehebatan dan kehendak Allah Ta'ala. Cukup sekadar tu hadis sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Hadirin sekalian, saya nak minta jasa baik tuan-tuan semua supaya mendoakan, supaya RUU 355 ni berjaya diluluskan di dalam Parlimen Malaysia. Hadirin sekalian, kalau tuan-tuan yang setuju ke, tuan-tuan tak setuju ke, tak apalah, itu atas tuan-tuan. Tapi pada pandangan saya minta tuan-tuan semua, kita doakan supaya Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah, rang undang-undang, usul rang undang-undang 355 yang akan dibaca, dibentangkan di parlimen, akan diluluskan, hadirin sekalian. Kerana kebaikan dia terlalu besar untuk umat Islam, hadirin sekalian. Tak apalah hadirin sekalian, orang kata ni bukan hudud ke apa, tak apalah. Tetapi pada pandangan saya, walaupun dia bukan semua hudud, tetapi ianya tuan-tuan, kalau berjaya dinaik tarafkan hukuman, maka dia hampir tuan-tuan, hampir insya-Allah para hakim-hakim di bawah mahkamah negeri ni, tuasa negeri ni tuan-tuan, boleh melaksanakan sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Sekarang ni contoh rotan, kalau rotan paling tinggi 6 kali sebat saja, tapi kalau dinaik tarafkan hukuman rotan ni sampailah kepada 100 kali sebat, maka orang yang minum arak, hakim boleh dah jatuhkan hukuman sesuai dengan syariah Islam, yakni paling kurang 40 sebat. Jadi naik tarafkan, makna kalau luluh berjaya tuan-tuan dinaik tarafkan, makna bagi orang yang minum arak, hakim di bawah kuasa negeri ni, syariah negeri, dia boleh dah tuan-tuan melaksanakan hukum yang sesuai dengan syariah Islam. Maksimum paling rendah dalam Islam 40 sebat, paling tinggi 80 sebat bagi orang minum arak. Kalau dinaik tarafkan daripada 6 sebat ni kepada 100, maka orang yang ditangkap berzina pun boleh dikenakan hukum sebat sesuai dengan ketetapan Islam 100 kali sebat. Kalau berjaya dinaik taraf sampai hakim boleh jatuhkan hukum ni, walaupun tak semua hudud, tetapi sebahagiannya tuan-tuan, maka tuan-tuan yang doa, tuan-tuan yang sokong, tuan-tuan yang ada cita-cita nak melihat benda ni berjaya, semua dapat saham. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Tuan-tuan, mudah-mudahan manusia umat Islam terutama dia takut nak buat jenayah dalam Islam lagi, kerana undang-undang ni, apa ni, hukuman ni telah dinaik tarafkan. Takutlah ni, dia pun tak takut. Tak takut. Maksimum pun 5,000. Kalau orang kaya, keep the chain siap-siap. Dia kenakan hukuman, keep the chain. Kan perempuan penari bogey tuan-tuan kan? Tuan-tuan, bismillah. Ditangkap, disabit, buat mahkamah tuan-tuan, RM25. Penari bogey. Yang apa ni, orang panggil tiger show kan? Yang apa ni, orang panggil pusing tiang pakai spender dengan coli ni. Ditangkap orang Islam Melayu buat tarian bogey, tarian tiang, tak bogey lah, pakai coli dengan spender. Ditangkap, disabit salahan tuan-tuan, bicara dalam mahkamah syariah, RM25. Ustaz kalau ditangkap tuan-tuan tak ada tauliah, maka paling tinggi ke hukumannya boleh kena 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebat pun boleh. Masih silap. Habis tuan-tuan, hak yang ni tarian bogey RM25 tuan-tuan. Siap-siap dia bayar RM100. Keep the chain. Esok dia tari lagi bogey lagi. Alah sekali tari tarian bogey tu dapat RM2,000. Kena denda RM25. Takut orang tak takut, hadis sekalian. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua. Hadis sekalian, saya buka tawaran pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada saudara mara, cucu-cucu yang nak menghantar anak ke sekolah agama, yang ada akademik, yang ada kitab adinnya, semua tafsir fiqah apa semua ni tuan-tuan, tauhid dan sebagainya, kitab Arab dan juga pengajian kitab turas, maka kami sedang membuka pengambilan pelajar baru, hadirin sekalian, untuk sesi 2017, hadirin sekalian. Dan bagi pelajar-pelajar remaja yang dah habis VM ke habis apa tuan-tuan, dia nak mengaji agama, nak mengaji kitab-kitab turas, maka di tempat kami pun ada pengajian kitab turas bagi pelajar-pelajar remaja, hadirin sekalian. Maka tuan-tuan nak, maka boleh terus apa ni, buka ke dalam kami punya laman Facebook kami tuan-tuan, Madrasah Tarbiyatul Ajyal.
Dan tuan-tuan boleh tengok kat sana antara kitab-kitab turas yang kita mengajar hadis sekalian. Hadis sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dan tuan-tuan, kami perlukan dana untuk persiapan pengambilan pelajar pada tahun 2017, termasuklah kitab-kitab, buku-buku, semuanya kami keluarkan dana sendiri tuan-tuan, terutamanya untuk kami buat persiapan tempat tinggal kepada pelajar-pelajar ni. Kalau tuan-tuan nak saham akhirat, tuan-tuan boleh bubuh letakkan duit pada sejadah yang akan dibentangkan selepas pada ni, hadirin sekalian. Kalau tuan-tuan tak nak bagi pun tak apa, tuan-tuan doalah. Cuma saya pula nampak kalau tuan-tuan tak bagi ni, bagi saya tuan-tuan kedekut sahajalah, itulah. Ha, tak apalah, kalau tuan-tuan nak bagi, bagi banyak sikit. Kalau bagi banyak ni, orang yang yakin. Bagi sikit ni, sikitlah yakin dia. Ha, kalau nak lagi banyak, maka bagi semua. Ha, yakin sungguhlah tuan-tuan. Ni saya melawak hadis sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati, doakan kami hadis sekalian. Di sana mudah-mudahan anak-anak didik kami ni menjadi hamba yang boleh menyebarkan Islam di atas muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.